Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan dan kegiatan video kali ini, saya akan mencoba menghidupkan mesin genset. Di sini ada mesin genset merek Yasuka. Kondisi dan keadaannya seperti ini. Dan sepertinya keadaannya sudah lama tidak dihidupkan oleh pemiliknya. Oke. Mesin genset ini saya dapatkan dari gudang butut orang tua saya. Karena pekerjaan kami juga menerima barang bekas seperti butut. Jika kalian ingin berkecimpung di dunia usaha ini, kalian bisa mampir di channel saya yang satu lagi. Di sana saya akan berbagi informasi tentang rangkuman bisnis sampingan dan pembahasan kedepannya tentang usaha butut orang tua saya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut. Semoga di genset ini masalahnya bisa cepat saya temukan. Mengapa pemiliknya menjual mesin genset ini? Sebelumnya, mari sama-sama kita lihat keadaannya. Nah, di sini sudah saya perhatikan keadaannya. Benar-benar kotor. Filter udaranya di bagian sini sudah tidak ada. Karburator secara fisik benar-benar kotor. Dan di bagian knalpot sudah goyang. Dan engkol, di bagian engkol juga lepas. Nah, beruntungnya ada beberapa bagian engkol yang nantinya akan saya cek mana yang bisa berfungsi dengan baik atau mana yang masih bisa dipakai. Nah, jika ada mesin genset yang akan sobat hidupkan, tapi engkolnya nggak ada. Nah, caranya adalah pakai tali jemuran atau tali kambing yang seperti ini. Panjangnya kira-kira 1 meter aja. Setelah itu, kita lilitkan searah dengan jarum jam. Karena setiap mesin pada umumnya, putaran mesinnya searah dengan jarum jam. Setelah kita lilitkan, kita bisa langsung tarik. Nanti di akhir video, kalau mesinnya hidup, kita praktekkan mengengkol dengan menggunakan tali. Oke, yang akan saya lakukan adalah pengecekan oli pengapian, lalu isi minyak, cek kompres, dan tes hidup. Oke, langsung saja. Oke, untuk olinya masih ada di dalam. Oke, sobat semua, ini kondisi tangki. Oke, akan saya bersihkan dulu sebentar. Ya, saya udah siapkan. Dan saya akan tes mengalir atau enggak ke sini. Oke, sudah saya tuang 1 liter dan ternyata sudah mengalir, tapi di sini selangnya pecah. Dia akan coba saya tutup di sini. Oh, di sini juga rembes. Oke, di sini saya akan potong melewati bagian yang pecah. Karena yang di ujung selang ini yang masuk ke saluran karburator pecah. Selangnya udah keras. Udah mau mati dia. Oke, saya akan coba buka pembuangan bagian bawah.
mengalir atau tidak bahan bakar atau bensinnya ke bawah. Dan syukur alhamdulillah mengalir. Dan saya juga akan membuka pembuangan kecil ini, mengalir atau tidaknya bensin ke bawah. Dan mengalir juga. Dan sobat, di bagian keran ini selalu ada rembesan. Sebenarnya engkolnya yang punya Yasuka itu ini. Kayaknya ininya bagian ini udah hancur, terlalu lebar. Oke, di sini saya akan coba tes hidupkan engkolnya pakai tali kambing ini. Ini tali jemuran milik istri saya. Ada lebih, kira-kira ada 1 meter lebih. Saya coba on. Tes hidupkan dulu. Nah, cara saya seperti ini ya. Masukkan, kita bundal searah jarum jam. Kira-kira sudah bisa untuk memutar satu putaran penuh. Tinggal kita tarik saja. Belum ada tanda-tanda kehidupan sepertinya. Akan saya ulangi lagi. Oke. Oke sobat, ini dia kondisi dari kepala businya. Oke sobat, tadi sepertinya ada pengapiannya dan ini kelihatan terlalu rapat. Dicoba saya renggangkan. Coba tes lagi. Oke, ini kamera dari pandangan, gak bisa kalian lihat ya bagaimana cara saya mengengkolnya. Oke, sobat, itulah tadi. Akhirnya bisa hidup. Oke, semuanya nanti akan saya simpulkan
Jadi ini akan saya sempurnakan dari aliran untuk selang-selangnya, penyambung selangnya, dari mulai dari keran ke selang untuk ke karburator. Yang penting sudah tahu mesinnya masih bisa nyala dan hidup. Jadi tinggal penyempurnaannya saja. Oke semuanya, dan akhirnya bagian dari selang ini sudah saya rapikan. Jadi tadinya saya akan mencoba memasang engkolnya ini, dan ternyata memang benar-benar udah nggak bisa. Jadi saya putuskan untuk ngengkolnya pakai tali aja. Mungkin untuk sobat semua yang kejadian juga seperti ini, engkolnya itu patah untuk bagian pengikatnya di sini. Jadi kalian alternatifnya bisa pakai tali. Oke, langsung saja. Oke sobat, caranya kalian harus siapkan tali. Kalau sudah ada talinya, kalau bisa yang lebih kecil dari ini, agar memudahkan untuk dalam pelilitan. Nah, saya dalam kasus ini saya akan praktekkan pakai tali yang agak besar seperti yang saya pegang ini. Caranya, masukkan dulu di bagian lubang ini. Kemudian lilitkan. Untuk pelilitannya, usahakan dari tepi atau pinggir dari lingkaran engkol ini, lilin ke dalam, lilitnya langsung ke arah dalam. Oke, sudah seperti ini, kita bisa langsung tarik. Jadi sebelum kita bisa langsung tarik, pastikan tombol on off nya ini kita on kan biar kita ngengkol nggak sia-sia. Oke ya, akan saya tes. Nah, kalau bisa, karena ini saya juga belum menyempatkan untuk membuat engkolnya itu seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal kalian pasang kayu aja. Tinggal pasang kayu seperti ini. Kemudian tujuannya untuk biar memudahkan untuk menarik. Jadi akan saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tes arus listriknya. Oke, kita masuk ke kesimpulan mesin genset merek Yasuka. Nah, kenapa mesin genset ini tidak digunakan lagi
dan apa saja kendalanya di mesin genset ini. Yang pertama, pada bagian engkol, tempat ikat bautnya rusak. Dan feeling saya, pemiliknya sampai membelit engkolnya 3 buah. Dan karena memang tempat ikat bautnya udah rusak, parah, sampai akhirnya engkolnya tidak bisa dipasang. Di mesin genset merek Yasuka ini, sebeng atau plat bagian dudukan engkolnya ini bahannya tipis. Nah, karena itu juga pemiliknya mungkin sudah bingung harus bagaimana menghidupkannya lagi dan akhirnya tidak digunakan lagi. Yang kedua, kendala mesin genset ini saat akan saya hidupkan, selang minyak pecah dan keras. Bagian keran minyak juga selalu rembes. Jadi, untuk selang minyaknya, saya belikan di bengkel sepeda motor. Untuk sobat, kalau mau beli selang minyak, di bengkel sepeda motor juga ada. Dan harganya 5 ribuan untuk di daerah saya. Oke, sobat semua, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya dan yang belum subscribe, boleh subscribe agar saya juga banyak teman. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Sepertinya saya akan bahas tentang teknologi tilting. Saya sangat kagum sama teknologi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.